Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sembang Kopi. So guys, sebelum aku mulakan kisahku ni, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah pun support channel aku. Aku harap segala urusan korang dipermudahkan dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ni guys, ada lagi beberapa kisah seram yang dialami oleh pengirim kita sewaktu mereka berada di kawasan pejabat. So, tanpa membuang masa lagi, jom aku story. Okay guys, untuk kisah seram kita yang pertama ni dikirimkan oleh pengirim kita yang dia gelar diri dia sebagai Fitri, di mana kisah ni berlaku pada tahun 2014 macam tu. And then dia ni pada waktu tu bekerja di salah satu syarikat telekomunikasi yang terletak di KL, dan ofis dia pun di KL juga. Dan dia cakap di setiap hujung tahun, company dia ni akan adakan jamuan lah ataupun makan-makan potluck untuk office dia ni. Seorang bawa makanan sikit-sikit kan, and then makan ramai-ramai macam tu lah. So dia cakap pada hari kejadian berlaku, waktu dia tengah makan sebenarnya, dia tengah makan-makan dengan kawan-kawan dia ni, dia ada dapat satu panggilan yang daripada sahabat dia yang terletak di bangunan sebelah, di mana kawan-kawan dia ni ajak dia untuk makan di office kawan dia ni, di blok sebelah lah. And satu lagi, sebenarnya company dia ni ada banyak office. Dalam bangunan dia tu je ada 3 floor, and then bangunan sebelah ada dalam 4 floor macam tu, dia cakap lah. So maknanya company dia ni company yang besar lah. Okay, so dia pada waktu tu dia pun dah makan dekat office dia. Jadi dia cakap perut dia pun dah mula kenyang kan, tapi memandangkan kawan-kawan dia ajak, so dia just pergilah kan, makan sikit pun tak apalah dia kata. Janji dia dapat lepak dengan kawan-kawan dia. So lepas dia settle dia makan, dia pun turun ke tingkat ke ground floor dan berjalan kaki ke bangunan sebelah. Dia kata waktu dalam perjalanan ni tak ada apa-apa yang berlaku lah, tak ada benda pelik-pelik yang berlaku. Waktu dia sampai je dekat bangunan sebelah ni, dia sebenarnya terlupa kawan-kawan dia ni floornya tingkat berapa, office dia ni tingkat berapa, dia tak tahu. Jadi dia cubalah hubungi kawan-kawan dia yang ada di tingkat atas, tapi ada yang masuk voicemail, ada yang tak angkat. So dia kata susah sangat. Dia pun just ingat-ingat lupa kan. So tapi dia macam ingat yang tingkat tu adalah tingkat yang ganjil, mungkin nombor 3, nombor 5 lah, macam tu. So dia kata dia naik, dia tekan angka nombor 5 pada waktu tu. And then bila dia naik sampai tingkat 5, betul, dia pun buka, pintu tu pun terbuka, pintu lift tu terbuka. Jadi dia nampak ada kawan-kawan dia semula dengan ada riuhnya office waktu tu dengan sebab makan-makanan. So dia pun singgah, dia sapa kawan-kawan dia, dan dia makanlah sikit. Tapi sebabkan perut dia pun dah mula kenyang, jadi dia makan tu memang kuantitinya sangat sikit lah. And then lepak dalam tak lama, dia cakap dia ajak kawan-kawan dia untuk turun ke tingkat bawah untuk smoking, sebab kawasan office tak boleh kan. Jadi dia kena turun tingkat bawah, mungkin dekat bahagian luar lobby tu mungkin boleh lah kot, kat area jalan raya tu. So dia cakap dia ajak kawan-kawan dia, dia kawan-kawan dia kata nantilah dulu kan, makanlah dulu, sikit sangat makan, dia kata kan. So si Fitri ni cakap dah lah, aku dah kenyang sebenarnya, aku dah makan juga dekat office aku. Tapi kawan dia ni macam alah, sekejap ni kan duduk, lepas tu terus nak ajak dia smoking kan. Yang Fitri ni cakap nak buat macam mana, dia pun dah kenyang waktu tu. Jadi nak tak nak dia pun memang nak turun lah, nak smoking. Dia kata kalau korang tak nak ikut, aku pergi seorang je lah, dia cakap macam tu kan. Okey lah, lepas tu dia pun teruskan niat dia tu, dia jalan menuju ke pintu nak keluar tu. Lepas tu depan pintu tu je ada lift, and then sebabkan waktu tu ada jamuan, jadi pintu tu terbuka je lah, dia macam biarkan terbuka. And then dia pun pergi ke arah lift, dia tekan lift, dia tekan lift, dia kata dia ada satu perasaan yang tak sedap apabila dia pandang ke arah kawan-kawan dia ni. And then bukan kawan-kawan dia je tau, dia kata waktu dia pandang belakang ni
semua orang dalam office tu macam tengok dia. So korang bayangkan dia nak turun lift, dia tekan lift ni, lepas tu dia pandang kawan-kawan dia ni, satu office ataupun satu floor tu tengah tengok dia. Mesti dia ada satu feel yang tak best kan. So dia kata, alamak, dia kata apa hal ni kan, semua tengok dia. Dia dah mula rasa macam seram lah. Dalam masa yang sama dia confused, kenapa semua orang tengok dia. And then pintu lift terbuka, dia pun masuk ke dalam lift, dia turun pergi ke tingkat ground floor. Dia keluar ke bahagian lobby, dia pun start smoking. Dalam masa yang sama dia fikir, kenapa semua orang tengok dia macam tu kan. Dan tiba-tiba ada macam sekumpulan lelaki lah, tak tahu, dia tak bagi tahu pula berapa orang. Cuma dia kata ada orang panggil dia, Fitri, sini. So bila Fitri ni tengok, rupanya kawan-kawan dia ada kat atas tadi. And then dia cakap lah dengan, dia pun berjalan menuju ke kawan-kawan dia tu. Sambil tu dia cakap, oi korang, tadi aku ajak korang turun smoking, korang tak nak. Dia cakap kan, sekarang semua dah ada kat bawah pula, cepat korang turun, dia cakap dia tu. So kawan dia ni cakap, cepat kita orang turun. Kita orang tunggu kau kat atas, bukan main lama lagi. Call kau tak angkat, dia kata. So Fitri ni kata, call tak angkat? Aku dah naik lah tadi, kan aku makan dengan korang semua tadi, lepas tu aku ajak korang smoking, korang tak nak. Ni macam ni korang tiba-tiba bila dekat bawah, dia cakap macam tu. And then kawan-kawan Fitri ni cakap lah, bila masa pula kau naik atas, dia cakap kan. Kita orang tunggu kau, lepas tu tuan telefon kau tak dapat-dapat, ingat kan kau tak nak datang. Ni tiba-tiba kau ada kat bawah ni pula kan. Fitri ni lagi rasa macam, pelik lah kan. Dia kata, tadi aku naik atas lah, dia cakap kan, aku makan dengan korang kot. So kawan-kawan ni kata, kau naik atas, kau naik tingkat berapa, kau tahu ke floor kita orang tingkat berapa, dia cakap macam tu. Aku tadi naik tingkat 5, dia cakap macam tu. So yang kawan-kawan Fitri ni macam terkejut lah, tingkat 5? Kau biar betul, dia cakap, tingkat 5 bukan tingkat kita orang. Tingkat kita orang atas lagi, tingkat 7, dia cakap. So Fitri dah mula macam, dia dah mula rasa something yang tak best lah. Sebab apa, waktu dia sampai tu, dia makan apa semua tu, waktu dia nak turun tu kan, dia, macam aku cakap tadi, dia dah rasa tak sedar hati sebab semua dalam floor tu tengok dia. And then dia cakap dengan kawan-kawan dia, betul lah aku makan kat tingkat 5 tadi, dia cakap. Tak, kawan dia kata yang tingkat 5 tu bukan ada office pun. Tingkat 5 tu tempat dia orang-orang cleaner, orang-orang technician simpan barang. Dan satu lagi macam barang-barang yang tak guna, rostrum lah apa semua, dia orang letak dekat situ. So memang floor tu kosong lah, tak ada orang guna, melainkan ada orang masuk untuk letak barang. Tapi Fitri ni tak percayalah sebab dia dah makan dekat situ kan. Dia kata dia dah naik, ada office dekat situ. And then kawan-kawan Fitri ni ajak, jomlah kita naik sama-sama lah, kita pergi ke tingkat 5 kalau kau tak percaya, dia kata macam tu. So dia pun naik. Tapi dalam masa dia perjalanan dia nak naik ni, dia dah rasa berdebar sebab dia kata dia memang berhenti tingkat 5 dan dia makan kan. Dan betul apa yang kawan-kawan dia tu cakap, di mana bila pintu lift terbuka, memang dalam tu gelap, floor tu gelap tau, sebab barang-barang banyak kan dalam tu. And then dia pun terus berlari ke arah tandas kan. Dia muntah balik apa yang dia makan tadi, sebab dia kata dia tak tahu apa yang dia makan dekat tingkat 5 tu. And then kawan-kawan dia ni pun pergilah ke arah tandas tu. And then tengok kawan dia macam dah pelik kan. So salah seorang daripada kawan Fitri ni cakap yang, Okay ni dah lain dah ni kan, so better kita turun lah, jom kita turun. So dia pun ajak si Fitri ni untuk turun ke bawah. Dan kisah ni habis kat sini je. Cuma dia cakap, cuma Fitri ni bagi tahu dalam email dia, dia sampai sekarang dia keliru macam mana dia boleh nampak ada kawan-kawan dia dekat tingkat 5 tu. Dan satu lagi, apa yang dia makan sewaktu dia berada di tingkat 5 tu. So, pada pendapat korang, macam mana? Korang boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Okay guys, untuk kisah seram kita yang berikut ni, dikirimkan oleh pengirim kita yang dia gelar diri dia di dalam email sebagai Wan, di mana kisah ni berlaku dalam tahun 2005 macam tu. Dia cakap waktu tu dia ni bekerja di salah satu syarikat hartanah yang terletak di Bayan Lepas, Pulau Pinang.
And then kejadian ini berlaku pada Khamis malam Jumaat, di mana pada waktu tu company dia ni ada buat solat hajat dengan bacaan Yasin dengan semua staff yang ada di situ. So semua floor turun lah untuk kumpul di dewan tu untuk solat berjemaah, solat maghrib waktu tu, and then akan ada bacaan Yasin. Dan si Wan ni dia solat jemaah macam biasa, and then lepas dia habis solat maghrib, dia pun nak keluarlah untuk dia pergi ke tandas sebenarnya. And then dia nampak ada seorang lagi kawan dia bangun untuk keluar juga. So dia pun tak kisahlah bila dia keluar tu, dia nak menuju ke tandas. Laluan tu ada makanan-makanan semua kan, yang untuk lepas majlis tu akan ada jamuan kecil lah. So dia nampak kawan dia ni tengah ambil air untuk minum kan. So dia pun pergi tandas, and then dia keluar balik. Dia keluar balik, kawan dia ni tengah ralit lah main telefon waktu tu. Lepas tu dia cakap dengan kawan dia ni, jom lah masuk, bacaan Yasin dah nak start, dia cakap macam tu kan. And then kawan gua ni cakap macam, malas lah, malah nak join lah, kau nak masuk, kau masuk lah, dia cakap tu kan. Ish kau ni, jom lah sekalian, kan kita lepak luar macam ni, buatnya bos-bos nampak, takkan nanti bos-bos tegur dia orang kan. And kawan gua ni tetap juga tak nak masuk, dia kata lah, aku malas lah, kalau kau nak masuk, kau masuk, dia cakap tu. So Wan ni pun, dia pun kata okey lah, tak apalah kalau kawan dia tak nak masuk. And then waktu tu dia kata, kalau tak nak join pun janganlah duduk dekat depan ni kan, lepaklah tempat lain. Lepas tu kawan Wan ni pula cakap yang, okey kau ada pot tak nak lepak mana, ada idea tak nak lepak kat mana? So Wan ni cakap okey lah, jom lah kita, jom kita lepak dekat office, dekat bahagian atas. Dia atas satu floor je, dia cakap dalam email ni, dia kata satu floor atas je dia punya office. So dia kata, kita lepak office lah, office pun tak ada orang nampak, dia cakap macam tu. So kawan Wan ni kata, oh okey, boleh tak? Dia kata, kau ikut aku kan? Dia cakap tu. So Wan kata, okey lah, jomlah. Okey, dia pun tak join lah bacaan Yasin tu. And then dia pun naik ke atas menggunakan tangga waktu tu, sebab office dia ni dikatakan tak ada lift. Jadi dia naik tangga sampai ke office dia, dia masuk pintu kaca tu, dia pun duduk dekat meja. Cuma dia kata dia tak buka lampu dekat dalam office dia ni, sebab nanti kan tu lah ada orang kat atas kan. Jadi dia lepak berdua je lah. Dia pun bual sambil main telefon apa semua. Waktu tu dia dengar dekat bawah ada bacaan Yasin tu dah pun mula kan. Dia bual. Tiba-tiba dia orang dua orang ni macam tersentak terdiam tau. Sebab apa? Dia dengar ada bunyi kerusi. Kerusi office tu kalau korang mesti tahu, kalau kursi ofis kita bangun kan ada bunyi roda ada tu kan. Ada dengan bunyi roda tu. Lepas tu dia orang macam, ada orang ke dalam ofis kan? Dia terfikir macam tu. So kawan Wan ni macam berdirilah. Dia terus berdiri tengok sekeliling, tapi gelap waktu tu. So dia pun tengok, lepas tu dia duduk balik. Wan ni tanya, ada orang ke macam tu? Tak tahu, aku tak nampak pula ada orang. Ada dua orang ni dah mula rasa macam tak sedap lah, something wrong kan. Tapi dia just lepak jugalah, dia teruskan juga untuk lepak waktu tu. Dia lepak waktu tu. Selang beberapa waktu dia dengar lagi bunyi kerusi tu, macam kerusi bergerak tu kan. Kali ni dua-dua bangun sebab nak tengok kan ada orang ke. Dia pun perhati, yang seorang kawan ni perhati di penjuru sini, satu penjuru sini. Tapi kawasan tu gelap lah, lampu ataupun cahaya yang masuk daripada lampu parking yang dekat luar ni sangat-sangat minimum lah. Jadi dia kata, dia macam tak nampak orang ke, kelibat orang dia tak nampak. Tapi yang membuatkan dia dengan Wan ni, dengan kawan dia ni rasa macam ketar lutut sebenarnya, waktu dia dengar satu bunyi macam tangisan, macam orang nangis yang sayup tau, macam sedih punya bunyi tau. Macam ini contoh macam tentu. Tapi suara tu suara perempuan. So dia pandang kawan dia ni, Wan ni pandang kawan dia, kawan dia pandang dia. Dan dia kata, macam mana nak gerak? Dia kata, dia gerak-gerak dia cakap tu. Sebab bacaan Yasin tengah kuat dekat bawah, dia dengar sampai ofis dia ni. And then benda tu macam macam sedih kan. And then yang membuatkan dia dengan kawan ni, dengan kawan ni, dia lari keluar daripada ofis. Waktu dia tengah jalan sebenarnya nak menuju ke pintu kaca tu, dia dengar bunyi tangisan tu mula-mula macam lepas tu benda tu macam marah, macam bunyi macam mungkin dia jerit lah kan, tapi jerit bukan jerit yang macam jerit marah. Macam tu
Oh, masa tu dia orang tak tengok belakang lah, sebab belakang gelap kan. Jadi dia orang terus lari. Dia kata dia buka, dia tolak pintu kaca tu, dia dua orang turun ke bahagian bawah. Dan kemudian dia pun masuk ke dalam dewan ataupun surau tu lah. Waktu tu bacaan Yasin dah pun habis. Dan dia pun duduk, ada sedikit taklimat ataupun ucapan daripada bos-bos dia. And then dijemput untuk semua makan dekat luar. So dia pun makan-makan. Dalam masa yang sama, kawan dia ni tengah minum air, tengah makan apa semua ni, yang kawan-kawan dia ataupun staff-staff lain tanya, eh korang kena tadi korang diorang tak ada pun masa baca Yasin kan? Ada, kita orang lepak luar ajak smoking dia cakap tu kan. And kawan dia ni macam menggigil tau, dia macam masih lagi takut lah dengan situasi kat atas tadi kan. And then staff lain tanya, eh apa hal? Eh apa hal dia ni? Dia cakap kan. Wan cakap, entah, aku tak tahu. Dia cakap kan. Eh dah, aku nak gerak lah, aku nak balik lah. Kawan Wan ni cakap kan, nak balik lah. Okay. Dia pun salam Wan and then dia pun gerak. And then Wan ni pun jalan lah untuk balik kan, sebab dah, waktu tu dah boleh bersurai dah pun. And then dia pun balik. Dan kisah ni habis kat situ je. Cuma Wan ni cakap ini satu pengalaman dia yang boleh katakan paling menakutkan lah. Sebab benda tu mula-mula sedih, macam sedih. Lepas tu makin lama benda tu macam, bila dia nak keluar tu benda tu macam marah. Mungkin dia marah sebab ada bacaan Yasin dan solat berjemaah di situ ke. Sebab pejabat, macam kita tahulah, pejabat ni kan tempat yang tak ada orang kan, ataupun tak ada orang di waktu malam. Guard pun ronda dekat luar je, dia tak adalah masuk dalam pejabat apa semua. And mungkin disebabkan itulah, sebenarnya ada sesuatu yang menghuni kawasan tu. Bila ada sekali-sekali buat macam bacaan Yasin tu, dia mungkin sakit lah kot, ataupun terkesan dengan ayat-ayat suci Al-Quran tu kan. So guys, aku rasa itu saja kisah seram untuk video kita pada kali ni. Sebenarnya aku ada lagi dua kisah tentang gangguan di pejabat ni, tapi kalau aku sambung terus, aku rasa macam video ni nanti akan jadi panjang lah kan, nanti korang bosan pula tengok. Jadi aku buat, nanti aku akan buat bahagian 2 untuk gangguan, kisah seram gangguan di pejabat ni. So korang tunggu je. Okay guys, kalau korang pun ada kisah-kisah seram yang korang nak share dengan aku, ataupun video ke, gambar yang korang terakam ke, korang nak share dengan aku, korang boleh kirimkan ke alamat email Sembang Kopi. Alamat email aku ada letak di bahagian description di bawah. So guys, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku story dekat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku. Korang boleh bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng, supaya korang takkan terlepas apa-apa video yang aku akan update lepas ni. Dan korang juga akan dapat notification sekiranya aku upload video yang terbaru dalam channel aku. So guys, aku rasa itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.